Setiap hewan tercipta dengan berbagai kemampuan yang menarik sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup. Kemampuan tersebut tentunya berguna untuk memudahkan hewan mencari makanan, beradaptasi, dan mempertahankan diri. Pada video kali ini, kita akan membahas kemampuan-kemampuan ini dari beberapa hewan. Berikut beberapa hewan dengan kemampuan unik. 1. Lyrebird. Burung beo terkenal dengan kelihaiannya menirukan kata-kata manusia. Namun, kemampuan burung beo tidak seberapa jika dibandingkan dengan burung lyrebird. Ia bisa menjadi peniru dan juga melakukan improvisasi terbaik yang pernah ada. Menurut peneliti, lyrebird pertama kali ditemukan di Inggris sekitar tahun 1800. Tetapi, kemampuan luar biasanya baru diketahui pada tahun 1930-an. Organ yang memungkinkan semua burung untuk berkicau atau bernyanyi disebut siring. Dan burung layer memiliki siring paling kompleks di antara semua burung lainnya. Lyrebird bukan saja bisa mempelajari sejumlah besar suara, tetapi mereka dikenal mampu meniru suara dan lagu spesies lainnya. Burung ini juga bisa meniru suara binatang lain. Mereka juga bisa menggonggong seperti anjing. Bahkan, burung ini bisa menirukan suara mesin gergaji, kamera, ataupun laser. 2. Udang pistol. Lautan adalah dunia terakhir yang belum dipetakan. Dan ada banyak hal aneh di sana yang baru manusia temukan sekarang. Salah satunya adalah udang pistol. Udang pistol memiliki capit udang yang tumbuh lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya yang relatif kecil. Namun ternyata, capitnya ini sangat mematikan. Ketika udang pistol ingin memangsa, udang pistol menembakkan peluru tak kasat mata yang langsung melumpuhkan udang lainnya. Peluru tak kasat mata tersebut sebenarnya adalah gelombang kejut yang berasal dari gelembung air yang dihasilkan dari lengan pistol. Capitnya akan tertutup dan mampu melakukan perubahan tekanan yang membuat gelembung atau seperti tembakan. Saat udang pistol berada di situasi ini, untuk sesaat, tubuhnya akan mencapai suhu sekitar 8000 Fahrenheit dan membuat suara keras yang mencapai 210 desibel. Ia juga menciptakan gelombang kejut energi setruman jika mangsanya belum mati. Beberapa di antara udang pistol bahkan diketahui menggunakan capit mematikan mereka untuk menggali jalan melalui batu dan membuat rumah kecil untuk mereka sendiri. Jika mereka kehilangan salah satu cakar mereka, mereka dapat menumbuhkannya kembali setelah pergantian cangkang. 3. Ubur-ubur Turritopsis. Ubur-ubur Turritopsis adalah salah satu makhluk paling aneh di lautan. Pada dasarnya, mereka cukup normal seperti kebanyakan makhluk hidup lainnya. Mereka terlahir, menua, dan bisa mati. Tetapi, di saat-saat stres, kelaparan, ataupun bencana lingkungan yang ekstrim, ubur-ubur dewasa bisa menjadi anak-anak lagi. Atau bisa dikatakan, ubur-ubur ini bisa hidup abadi. Mereka memiliki kemampuan untuk kembali ke tahap embrioniknya. Ketika sel-selnya dalam keadaan dapat tumbuh menjadi jenis sel lain yang dibutuhkan ubur-ubur. Dalam keadaan bayi ini, ubur-ubur dapat mereproduksi dirinya sendiri dan menelurkan seluruh koloni ubur-ubur baru yang identik secara genetis. Mereka juga diketahui bisa menumbuhkan jumlah tentakel yang berbeda. Meskipun spesimen dari seluruh dunia identik secara genetik. Meskipun manusia sudah tahu tentang keberadaan ubur-ubur ini sejak tahun 1880-an, butuh lebih dari satu abad bagi manusia untuk menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan ajaib seperti ini. Dan pada dasarnya, ubur-ubur ini
adalah makhluk yang abadi. Kemampuan ini memberikannya satu langkah lagi untuk bertahan hidup. 4. Kumbang bombardier. Kumbang bombardier hanya memiliki panjang sekitar setengah inci. Dan mereka hidup di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Sesuai namanya, kemampuan unik dari kumbang ini adalah mampu menyemburkan cairan mendidih dengan kecepatan tinggi. Kumbang menghasilkan zat kimia yang disebut benzokuein. Ketika kumbang ini merasa terganggu atau ada bahaya di sekitar lingkungannya, kumbang ini akan menyemprotkan cairan kimia dari bagian ujung buntut tubuhnya, yang disertai dengan letupan seperti senjata yang sedang menyemprotkan lawannya. Cairan kimia yang dihasilkan kumbang ini bersifat panas dan korosif. Panas dari cairan kimia ini mencapai 100 derajat Celcius. Cairan yang disemprotkan kumbang bombardier ini merupakan campuran antara hidrokuin dan hidrogen peroksida yang disimpan dalam perutnya. Oh iya, kedua cairan yang terdapat di dalam perut kumbang ini terpisah di dalam perut kumbang. Hal inilah yang membuat kumbang ini tidak meledak. Kedua cairan tersebut akan tercampur ketika kumbang bombardier ini mengeluarkan cairan kimia dari tubuhnya. Uniknya, cairan yang dapat membahayakan musuh ini tidak melukai kumbang karena bagian tubuh kumbang sudah dilapisi dengan bahan tahan panas. 5. Belut listrik. Belut listrik adalah salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik. Ikan ini bisa menghasilkan listrik sampai dengan 600 volt untuk memburu dan membela diri. Habitat belut listrik ada di perairan dangkal, seperti perairan berlumpur Sungai Amazon dan Orinoco di Amerika Selatan. Mereka muncul ke permukaan setiap 10 menit sekali karena mereka bernafas menggunakan udara yang diambil dari atmosfer. Belut listrik bisa mencapai panjang 250 cm dan bobotnya bisa mencapai 20 kg. Mereka punya tubuh berbentuk panjang dan silindris. Bisa berwarna putih, hitam, biru, ungu, atau abu-abu. Sekitar 80% organ tubuh belut listrik bisa menghasilkan aliran listrik. Belut listrik memakai energi tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau untuk menyerang mangsanya. Belut listrik punya lebih kurang 6.000 sel yang menghasilkan listrik. Mereka bisa menghasilkan listrik sampai 600 volt, yang artinya 5 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan listrik dari stop kontak standar. Belut listrik bisa menghasilkan kejutan listrik yang cukup kuat sampai bisa melumpuhkan seekor kuda. Bahkan, manusia bisa tewas jika seekor belut listrik menyengatnya beberapa kali. Beruntungnya, manusia jarang bersentuhan dengan belut listrik. Selain itu, belut listrik dengan ukuran yang relatif besar bisa menghasilkan energi listrik yang cukup untuk menyalakan 12 lampu pijar. Inilah beberapa hewan dengan kemampuan unik yang telah dirangkum di video ini. Jika ada hewan lainnya yang dianggap memiliki kemampuan unik, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.